Halo, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera selalu untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Yang saat ini mungkin baru pulang beraktivitas ya, ya mungkin baru rileks dan santai bersama keluarga tercinta di rumah, saya ucapkan salam sehat buat Anda semuanya. Ada hal yang menarik di satu minggu ini, saya ada ingin melihat lebih detail lagi progres day by day tentang uh, baby dots ya. Yeah. Sudah saya ulas di Telegram uh, Rarcoin bahwa untuk 2022 saya akan lebih fokus melihat uh, perkembangan meme coin ya. Bukan berarti tidak uh, suka atau tidak uh, menarik koin lain seperti altcoin atau major coin lainnya yang sudah masuk di 100 SMC uh, uh, Ranks ya tapi akan lebih fokus melihat uh, sebuah progres seperti Dogecoin Shiba Inu uh, dan lain-lain lagi uh, tidak hanya itu juga untuk uh, dalam minggu ini kita melihat uh, baby dots arm, Army armia uh, versus crypto crash. Ini terjadi mengapa crypto yang terinspirasi oleh uh, the father dots coin ini merobek uh, sebuah uh, pandangan umum pada uh, meme baby dots ya. Uh, coin bayi namanya baby dots uh, diperdagangkan 30.5% lebih tinggi selama uh, 24 jam pada apa yang telah terjadi ya uh, the father dot coin uh, telah melonjak sekitar 147 persen selama periode 7 hari berturut melawan uh, btc dan ethereum baby dot naik uh, di range level kira estimasi 36,8 persen dan sampai ke 41,3 persen dalam periode uh, 24 hours ya baby dot telah meningkat lebih uh, signifikan uh, sampai 161.9 persen selama periode 30 hari dan melonjak di sekitar di rank 345.19 persen dalam 90 hari terakhir sejak uh, tahun 2022 koin Meme telah uh, memiliki apresiat atau dihargai 91 persen dan saat ini sesuatu yang kadang membuat kita itu uh, banyak uh, persepsi ya ketika kita sudah terbiasa memelihara, memprepare atau menyimpan atau berinvestasi dengan altcoin atau koin-koin yang sudah memiliki uh, strong fundamental uh, use case yang bagus utility yang bagus uh, ada uh, di jajaran 100 uh, top ranks uh, CMC ya itu sudah Seringkali kita lihat dari sekian tahun lalu ya Dan pergerakan uh, BTC pun sempat uh, berputar-putar dalam uh, range price yang kadang membuat investor juga kadang jenuh ya Ini saya, pandangan saya pribadi, pandangan orang beda terserah ya Tetapi untuk meme coin, ada hal yang menarik di sana menurut saya ya Ada greget di sana ketika kita melihat sebuah progres Uh, sebuah uh, price harga yang sangatlah rendah uh, memiliki sebuah progres yang bagus Day hari day uh, memiliki uh, kenaikan yang cukup signifikan itu menjadikan sesuatu yang kita rasa tuh beda ya kita bukan goalsnya ke cuan ya kita bu bukan goalsnya semata-mata cuan profit tidak itu penting tetapi kita ketika melihat sebuah proyek dari awal sampai di tengah perjalanan, sampai mungkin nanti endingnya baby dose, nanti mungkin bisa listing di mana kita adalah sebuah kisah, sebuah uh, monitoring yang cukup, cukup appreciate ya. Karena disitulah kita benar-benar tahu arahnya nih kemana sih project. Uh, tidak, tidak banyak juga project-project yang berhasil yang lolos dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ya seperti baby dodge seperti kisu seperti uh, Hokkaido Inu seperti uh, fake masih banyak lagi tapi tidak tidak semua koin-koin uh, yang acuannya meme koin itu bisa lolos ya uh, kembali ke semua sang dev ya kalau sang devnya serius didukung oleh tim yang bagus dan uh, tentunya uh, dana yang cukup ya karena membuat proyek sebenarnya seringkali saya info itu bukan sedikit uang yang harus kita siapkan apresiasi tentang uh, baby dot setelah terjadi di tengah pasar bearish ketika koin koin utama seperti uh, btc ethereum dan lainnya yang memiliki uh, standar koin yang benar benar uh, luar biasa termasuk Dogecoin the father dog jatuh kapasitas market cryptocurrency global turun uh, sampai 2.3 persen menjadi 2 triliun dolar pada waktu tertentu ya uh, project baby Dogecoin mencatat loncatan koin di antara lingkungan beris dalam sebuah tweet pada hari kamis sementara uh, crypto menjadi tren di twitter tetapi baby dogs di dalam situasi Berry saat ini Babydot terus melaju kencang ya ini ada sentimen positif yang terjadi ya tentunya dukungan dukungan dari berbagai pihak tentunya memberikan kontribusi positif hingga Babydot saat ini sampai bisa eksis ya sampai memiliki total Twitter kurang lebih 700.000 ribu uh, follower ya dan memiliki Member di Telegram itu luar biasa ya. Estimasi kalau tidak salah kemarin membuka satu room lagi untuk member baru karena di Telegram yang lama cukup sudah penuh ya. Kalau saya lihat seperti itu dan ke depan kita akan lihat sama-sama ya. Saya tidak akan berbicara ini akan kemana, tetapi melihat dari progress perkembangan Baby Dot ini cukup-cukup menarik untuk kita pantau ya. Dan untuk teman-teman yang masih menghaul, ya, saran bersabar saja, ya, saya rasa teman-teman eh, sudah sangat mahir dan pandai untuk melihat peluang ini. Hal ini tidak perlu harus saya ajarin lagi. Kalian cukup eh, memanage eh, bagaimana kalian me memainkan kripto dengan baik, dengan versi masing-masing itu saja, pesan saya. Dan untuk hari ini, Baby Doge terus melaju Holdernya juga terus berkembang Saya pantau per day ada penaman sekitar Kalau tidak salah average 60 ribu holder ya Kalian bisa cek di BSC Untuk kontraknya Baby Doge ya Holdernya luar biasa per day Itu saja salam saya selalu untuk Anda Dan sampai jumpa